Jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau sharing ya, bagaimana cara mengatur kursi atau jok bagian depan dari mobil Xenia ataupun Avanza ataupun mungkin mobil yang lain sama ya. Nah, untuk kursi bagian depan ini bisa diatur ya. Yang pertama adalah kemiringan dari sandaran ini ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu jok ini bisa dimajukan ya. Jadi misalnya ketika Anda sebagai driver ya, kakinya kurang panjang atau kepanjangan ya, karena postur Anda tinggi misalnya, maka ini jok ini bisa diatur maju dan mundur ya, tergantung dari kebutuhan ya. Begitu juga ini tadi ya, untuk sandaran tadi bisa diatur kemiringannya ya, sesuai dengan keinginan ya, yang mana dalam pengendaraan atau ketika Anda duduk itu posisinya nyaman ya. Oke, ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, untuk mengatur kemiringan dari sandaran itu, ini adalah tuas pembebasnya ya. Jadi ketika nanti tuas ini kita bebaskan ya, nah ini nanti sandarannya bisa kita geser kemiringannya. Kemudian berikutnya ya, nah di sini juga ada tuas ya, ini ya. Nah ini tuas untuk membebaskan ya kursi atau jok biar bisa diatur maju dan mundur. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatur joknya bisa diatur kemiringannya ya. Ini kita bebaskan dulu ya. Nah, dan ini bisa dimajukan, bisa diundurkan sehingga kemiringannya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ya, oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita akan menggeser ya kursi ini ya, bisa diatur maju dan mundur ya. Untuk membebaskannya tinggal kita ini tarik ke atas ya. Kita tekan ke atas. Nah, kemudian kita geser. Ya, kita geser atau kita tarik sekaligus dari tuasnya ya. Atau dari ini sandarannya. Ya, jadi ini ketika kita bebaskan baru bisa kita geser. Setelah sesuai kebutuhan, nah ini kita lepas lagi. Ini. Ya. Oke. Itu tadi sekedar sharing atau pembahasan ya, bagaimana cara mengatur maju mundur posisi dari jok depan mobil Xenia atau Avanza atau mobil yang lain ya. Ini berlaku untuk bagian depan ya, bisa di bagian driver sini ya, bagian driver juga bisa di bagian penumpang, ini mengaturnya sama ya. Jadi seperti itu tadi. Oke guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.